para fan-nya, mereka berfoto-foto. Akhirnya di sini mereka semua yang tadi tetap menyukai menyadari akan kebaikan Aiko dan Hazop. Mereka berkata tidak seperti artis lain, biasanya susah untuk diajak foto ataupun minta tolong di foto. Tapi tidak, dengan Hazop dan Aiko, fan-nya mereka mau. Lain-lain membuat mereka berbalik arah ya. Tapi tidak semua yang ada beberapa yang berbalik arah. Oke, buat sahabat-sahabat sebelum lanjut, saja bergabung di channel Bang Mimin, jangan lupa nih like and share, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi ya tujuannya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya di channel ini. Nah buat sahabat semua, kenapa Bang Mimin bisa bicara seperti tadi? Karena dari tim penelisik menjadi berita kami dan informasi dari komentar semuanya itu menunjukkan kalau yang tidak menyukai Hazop dan Aiko pendapatkan kini mereka mulai menyukai Hazop dan Aiko file dan mereka. Nah coba Mama Gigi dan sahabat semua perhatikan, tidak tahu nanti kedepannya mungkin ada lagi. Sebenarnya sih ada ya, ada sebenarnya. Karena tetapi setelah minta izin untuk diupload ternyata tidak diperbolehkan, jadi terpaksa tidak Bang Mimin upload cuplikan tersebut. Tadi kalau Mimin upload ya sahabat-sahabat mungkin tahu sendiri lagi mana konsekuensinya. Nah kita ucapkan selamat ya buat tenaga Hazop nih yang berhasil menjadi sutradara ya, walaupun ceritanya cerita pendek tapi ya cukup bagus juga ya cerita pendek tersebut. Sukses selalu dan sehat selalu, terus berkarya, jangan putus asa dan jangan berhenti untuk menghibur para fan tentunya. Dan buat Aiko Van The Bracken juga nih, semoga terus maju ya kafenya dan terus berkarya juga di dunia entertainment tentunya. Selamat ya untuk Aiko dan Aiko Van The Bracken, merasakan artis saat ini yang selalu menjadi trending topic tentunya. Dan buat sahabat-sahabat semuanya dan sahabat BC ya dimanapun berada, yang selalu berdiri, yang selalu